Kembali lagi di Abdi Cantik. Kalau tadi kita udah ngomongin inspirasi dari sosok yang benar-benar inspiratif memang ya. Iya, benar-benar ya. Apalagi ke desainer gitu kan saya juga. Ya, tadi kalau dari yang desainer gimana kalau inspirasi yang satu ini kita ngomongin seputar skincare nih pemirsa. Coba ngaku bagi hari ini sudah pakai moisturizer, udah pakai produk atau belum nih? Kamu ngomong gitu saya jadi tadi lupa. Kesiangan bangunnya kayaknya. Jadi lupa deh pakai tampar ya gitu ya. Pakai serum gitu. Pakai serum tuh lupa ya. Ya udahlah enggak apa-apa lah. Emang udah tapi kan jangan gitu dong kalau kamu sering-seringin kayak gitu enggak boleh, apalagi kan benar aktivitas kamu sering banyak kan makeup. Betul. Anda juga pemirsa walaupun enggak sering bermakeup, skincare itu juga penting banget loh, mulai dari krim malam, krim pagi, sunscreen, pelembab. Ya sesimpel itu taruh aja di muka. Mungkin enggak perlu step-stepnya sampai pakai apalagi itu toner sampai berapa lapis gitu kan ya. Memang sih agak ribet kalau memang ada bisa lakukan ya why not. Tapi memang itu investasi. Skincare juga sekarang banyak ya, ada yang untuk anti aging, betul. Ada yang untuk usia 30-40, ada yang khusus buat mata, ada yang khusus buat bibir, betul. Ada yang khusus untuk menghilangkan flek-flek noda dan hitam gitu kan. Makanya kalau misalnya aku pernah dulu ya, jadi kalau misalnya aku kemarin tuh sempat konsultasi gitu sama tanteku yang dia punya klinik, oke. Cantikan gitu, salon juga dia punya. Terus tiba-tiba dia ngomong lah sama aku ya, jadi kamu treatment nggak sih kalau di rumah? At least kita kalau misalnya di rumah pakai skincare rutin, oke. Atau sekedar kayak cuma pakai masker aja, masker terus dipeling-peling sendiri, gitu, kita scrubbing sendiri, itu ternyata bakal investasi banget di umur kita 20-an ini. Oh ya, untuk di kita tuainya di umur 40-an. Oh, gitu. Jadi tante saya itu kalau pemirsa cantik boleh percaya boleh enggak. Orang yang biasanya treatment di usia 20-an, rentang umur 20 sampai 27, dia bakal mendapatkan hasil di usia 40. Karena kalau orang udah 40, enggak usah 40 deh, 30-an aja udah mulai banyak flek hitam, kena matahari, terus juga mungkin karena emang usia gitu kan, enggak bohong. Itu enggak, teman-teman tante saya kayak udah kelihatan udah kencang gitu kan ya, udah keriput-keriput di mana-mana, terus ada flek-flek hitam di mana-mana. Dia enggak, karena dia ngerasa operasi jangan-jangan. Enggak, dia ngerasa dong, dia cuma pakai skincare rutin ketika muda dan rajin maskeran, rajin ke salon untuk facial juga? Enggak, sendiri aja. Oh, facial sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau facial di salon itu treatment gitu cukup 1 bulan, 2 bulan sekali itu enggak apa-apa. Tapi kalau untuk sisanya di rumah aja. Gitu loh. Jadi kamu pikirkan kalau kamu malas untuk kamu juga ya, kita sebelum pakai make up. Benar. Pakai pelembab dulu. Iya sih. Tante kamu ini cocok nih sama yang satu ini. Iya, siapa sih namanya? Tani Gabriela. Oh, dia nih kayaknya selebgram ya? Selebgram. Oke, okay. Beauty influencer. Beauty influencer. Okay. Ya, namanya juga beauty influencer. Selain ngomongin makeup, dia ngomong sendiri juga nih ya, kalau skincare tuh penting banget. Seperti tadi kata tantenya Gaby ya. Dan kita memang ngakui kalau zaman sekarang ini pemirsa, kalau ada nggak pakai krim pagi, krim malam, atau cuek cuma gara-gara udah usia, udah ada anak, sudah ada suami, nggak perlu. Jangan salah. Tapi untuk Anda sendiri ya, untuk wajah Anda sendiri, daripada mungkin ya kalau mau pergi ke acara harus makeupnya tebel banget untuk nutupin flek-flek hitam, sebenarnya bisa Anda akali dengan cara merawat kulit wajah itu dengan skincare. Kira-kira skincare rutin yang baik itu seperti apa sih? Nah, coba kita tanya-tanya Mas Stefani Gabriela, kalau ala dia seperti apa ya? Berbicara soal kecantikan, tidak lepas dari yang namanya skincare daily routine. Skincare sendiri sangatlah penting untuk kesehatan kulit. Karena dalam mempercantik diri, tidak cukup hanya dengan menutupi kekurangan dengan makeup saja. Tetapi juga harus ada yang memperbaiki dan mencegah dari berbagai masalah kulit. Yang kian hari, kian banyak permasalahannya. Skincare sendiri banyak sekali macamnya, sehingga membuat orang-orang yang memang masih awam dengan skincare yang kadang masih bingung dengan tahap-tahap pemakaian serta dalam memilih produk skincare itu sendiri. Sama halnya seperti selebgram cantik Stefani Gabriela, perempuan berwajah oriental ini mengatakan jika kini ia sangat concern dengan produk skincare. Bermula dari ia mengalami masalah kulit yang kering, ia pun mengerti akan manfaat besar dari skincare.
Bahkan dirinya menjelaskan jika skincare sangatlah penting penggunaannya dibandingkan make up. Jadi dulu tuh kulit aku kering dan aku tuh lebih condong lebih peduli sama make up. Aku tuh peduli make up yang penting bagus. Tapi lama-lama aku ngerasa kulit tuh semakin lama semakin kering dan ini harus diatasin dong. Dan kalau misalnya berani make up bagus, kita juga harus berani skincare yang bagus juga. Akhirnya setelah itu aku cari-cari lah referensi tentang skincare dan mulai mempelajari pentingnya skincare dari moisturizer itu untuk mengatasi kulit kering. Aku tipe yang selalu mencari review dulu karena kita nggak mau dong cari beli skincare tapi beli semacam beli kucing di dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli, kita harus tahu apakah ini bakal cocok untuk kita daripada kita udah beli tapi mau pakai kan sayang. Skincare itu sangat-sangat penting. Dibandingin makeup aku lebih bilang skincare itu lebih penting. Karena kalau misalnya skincare itu membantu makeup kita lebih bagus. Jadi bukan kita cantik karena makeup, tapi kita harusnya cantik karena skincare. Tanpa makeup pun kita harusnya bisa cantik. Stefani kini menggunakan salah satu skincare asal Jepang yang menurutnya mampu melembabkan kulit wajah. Tak ayal lantaran mengerti akan manfaat besar dari skincare, ia pun kerap kali juga mereview produk-produk skincare di sosial medianya. Dimana menurutnya menggunakan skincare sendiri sedari dini akan menimbulkan efek yang baik nantinya. Karena dengan menggunakan skincare dapat memperlambat penuaan pada kulit dan menjaga agar kulit tetap sehat. Bagi Stefani, kunci dari wajah yang sehat adalah kerutinan dan ketelatenan dalam merawatnya. Ia pun menuturkan, jika sebelum menggunakan skincare, terlebih dahulu haruslah mengetahui jenis wajah dan kebutuhan dari wajah kita sendiri agar tidak salah dalam memilih produk. Adapun 4 tahap yang penting dalam menggunakan skincare yaitu double cleansing, toning, moisturizing, dan protection. Tidak ada perbedaan baik dari siang hari maupun malam hari. Hanya saja pada malam hari, cantik dapat melewatkan tahap protection karena tidak adanya sinar matahari. 8 tahapan tersebut sangat penting untuk dilakukan untuk membuat kulit wajah tetap sehat dan cantik meski usia terus bertambah. Selain itu, Stefani juga menjelaskan, jika selain skincare, jangan lupa untuk menggunakan sunblock. Ini mulai aware pakai sunblock tuh karena aku skin check di Astalis ini waktu kapan hari event pertama di Surabaya. Dan emang kelihatan kalau misalnya ada pigmentasi walaupun sedikit. Walaupun sedikit pun aku tetap kayak aware karena di usia 20-an kata orang yang namanya flek itu mulai bermunculan. Makanya daripada sudah terlanjur, mending kita cegah dari sekarang. Makanya aku mulai rajin pakai sunblock. Yang paling penting di Surabaya itu skincare adalah moisturizer dan sunblock. Karena Surabaya itu cuacanya nggak menentu, dimanapun kita pasti secara nggak sadar kena UV. Dan itu kita harus pakai sunblock demi menjaga supaya muka kita nggak flek.